Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cemilin Kui. Udah lama ini nggak bikin video, jadi kali ini mau bikin video lagi, nyoba-nyoba makanan yang ada di Tulungagung. Untuk ini mau nyoba mie ayam di sekitaran depan Crown Victoria Hotel, lebih tepatnya di jalan apa ya? Wah, pokoknya itu jalan. Di depan Crown Victoria Hotel ada parkiran di pinggir jalan, itu ada mie ayam Gus Mie. Kita coba nanti rasanya gimana yuk. Porsinya segini nih, porsinya. Ini ada timun, ada sawi, ada ayam. Mari kita coba dulu satu persatu, mulai dari ayamnya ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cemilin kuy. Gak usah diomong lah ya. Untuk minyak ini kayaknya minyak bikin sendiri ya. Ini saya paling suka emang kalau mie ayam, mie yang coba mie. Pas ini, dia nggak terlalu lembek, nggak terlalu kasar, nggak terlalu keras. Untuk kuahnya sih, lebih dominan ke manis. Jadi bagi kalian yang suka manis-manis, ini cocok banget. Tapi yang kurang di sini porsinya. Kayaknya kalau buat saya sendiri harus 2 porsi. Enak nih, recommended sekali. Ini sekali selain ayam damacan yang kemarin pernah aku review, ini juga masuk ini rasanya. Untuk harganya nanti tak tulis di deskripsi aja ya. Terus bagi kalian yang punya recommended tempat makan apa yang bisa saya datengin, silahkan komen, nanti akan saya coba. Makan. Ya, selain mie ayam tadi juga pesen es Milo. Jadi di sebelahnya tuh ada yang jualan es. Untuk mie ayamnya pesan ke masnya, untuk minumnya pesan ke sebelahnya ya. Terima kasih udah menonton di channelnya Cemilin Kui. Jangan lupa untuk subscribe dan like, kemudian komen di setiap video-video Cemilin Kui kali ini dan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.